Hai hai hai, bertemu kita kembali dalam channel ini. Kali ini Pempinai akan masak ubi. Ini ubi manis ya. Pempinai akan masak apa? Kue ubi manis. Oke, kue ubi manis. Saya akan bersihkan dan nanti kita lihat bagaimana kue ubi manis Pempinai introduce ya. Kita akan rebus dulu ini kita rebus dulu ubi manis nih. Kita rebus sama yang mereka potong dan terus masak kue kan. Ini teknik dia rebus dulu lah. Oke, kita rebus dulu. Pastikan kalau rebus jangan terlalu masak lah. Kita letak sedikit garam. Biarkan dia mendidih ya. Dan mungkin 5 menit, 6 menit begitulah untuk biar dia rebus. Alright. Oke, inilah hasil rebusan ini ubi manis tadi. Oke, dia tidak terlalu lama lah, lebih kurang 10 menit lah saya masak. Dan sekarang kita akan buat tepung. Tepung kita pakai margarin. Ini adalah secret untuk buat tepung kue goreng pisang apakah inilah pakai dia. Oke, kita akan tambah sedikit lagi. Oke. Dan kita letak air panas. Kita campurkan air biasa, air masak biasa. Masukkan tepung. Terima kasih.
sedikit serbuk kunyit. Serbuk kunyit untuk menguningkan itu ini tepung. Jadi jangan banyak lah. Sedikit sedikit. Oke, mantap. Oke, jom kita mulai itu masak. Sebelum itu untuk sediakan kita harus potong dia begini. Oke. Okay. Ya. Oke lah, begini lah. Kita kurang potong begini. Okay. Dan kita masukkan di sini. Ada orang tak perlu buat begini. Dia tak perlu rebus ini. Apa? Ubi, tapi kalau rebus dia lebih sedap lah. Oke, siap untuk digoreng. Jom goreng. Oke, kita panaskan minyak. Oke, inilah hasil ubi manis goreng atau kue ubi manis pemberian produser. Dia crunchy, rangup dan lembut di dalam. Oke, selamat mencoba semua. Jumpa lagi. Dab. Wow. Dimakan petang-petang waktu hujan. Saya sedap.